Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Aswad. Jadi pada hari ini, aku akan berkongsi sedikit mengenai pengajaran daripada kitab Sejarah Melayu atau lebih dikenali sebagai Suratu Saratin serta aplikasi pengajaran tersebut dalam bumi kita pada hari ini. Metode pada pengajaran yang boleh kita ambil daripada kitab yang diangkat sebagai karya agung ini, sudah tentu banyak sekali pengajaran serta nilai ilmu yang boleh kita dapat daripada kitab ini. Oleh itu, aku akan memfokuskan hanya satu sahaja pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu ketaatan kepada institusi beraja atau pemimpin. Sebenarnya pengajaran ini aku ambil daripada satu kisah antara Tun Mutahir atau Bendahara Seri Maharaja dengan Sultan Mahmud Shah. Dalam kitab Suratu Saratin menceritakan Tun Mutahir mempunyai seorang anak yang bernama Tun Fatimah. Kebetulan Tun Fatimah ni sangat lawa. Lawa gila boh. Jadi Tun Mutahir ni bercadang untuk mengahwinkan anaknya dengan Tun Ali. Namun sebelum itu ada seorang yang bernama Raja Di Baruh menasihatkan Tun Mutahir ini supaya mempersembahkan Tun Fatimah yang lawa ni kepada Sultan Mahmud Shah terlebih dahulu. Namun begitu, Tun Mutahir ini tak nak. Sebab apa? Dia enggan buat begitu sebabnya dia sedar kedudukan sebagai bendahara jauh lebih rendah berbanding Sultan. Jadi dia rasa tidak layak untuk mempersembahkan anaknya kepada Sultan Mahmud Shah. Dan selepas itu, beliau telah meneruskan niat asalnya dengan mengahwinkan anaknya dengan Tun Ali. Selepas beberapa ketika, Sultan Mansur Shah telah melihat Tun Fatimah. Ush, lawanya awak ni. Rupa-rupanya wanita tersebut ialah anak bendahara yang telah dikahwinkan dengan Tun Ali. Bermula daripada situ, Sultan Mahmud Shah berasa dendam kepada Tun Mutahir kerana tidak mempersembahkan kecantikan pada anaknya kepada Sultan Mahmud Shah. Setelah itu berlaku beberapa konflik, dan akibat dendam yang sudah lama, Sultan Mahmud Shah memutuskan untuk membunuh Tun Mutahir dan menantunya Tun Ali. Setelah berita pembunuhan ini tersebar, pengikut-pengikut Tun Mutahir ini telah mencuba untuk menghalang pembunuhan ini. Namun begitu, Tun Mutahir sendiri yang menghalang tindakan tersebut kerana tindakan tersebut dianggap mendahaka kepada raja. Jadi begitulah kita lihat betapa taatnya seorang rakyat pada zaman dahulu kepada raja yang memerintah, walaupun diri beliau sendiri dizalimi oleh raja. Selain itu, kita dapat rumuskan beberapa pengajaran lain. Antaranya ialah kita sebagai pemimpin atau siapa saja yang bakal memimpin mestilah bijak mengambil tindakan tanpa dipengaruhi oleh emosi dan kepentingan yang bersifat peribadi. Jadi aplikasinya kita boleh lihat dalam Malaysia hari ini yang telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen raja berperlembagaan, menyentuh pada prinsip raja berperlembagaan yang membawa maksud raja juga terikat dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan dalam perlembagaan persekutuan. Namun begitu, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menyanjung tinggi kedudukan raja, sultan-sultan di setiap negeri, yang dipertua, yang dipertua negeri, yang dipertuan besar, kerana perkara ini selari dengan
prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi setakat itu saja saya rasa perkongsian saya pada kali ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This!